Ribuan massa dari Aliansi Mahasiswa Kudus menggelar aksi Long March menuju DPRD Kudus. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut penundaan RKUHP dan penyelesaian polemik KPK. Selain Long March dan menggelar orasi di depan kantor DPRD Kudus, mahasiswa juga memblokir jalur Pantura Kudus. Dalam aksi tersebut juga diwarnai sejumlah pelajar yang turun ke jalan bersama mahasiswa menyerukan suara rakyat. Para mahasiswa ditemui langsung oleh Masan Ketua DPRD Kudus. Pihaknya bakal sampaikan pesan mahasiswa kepada Presiden dan DPR RI untuk membatalkan undang-undang yang dinilai bermasalah.